Oke guys, sekarang kita akan jalan-jalan dari Bekasi Timur. Ya, pintu tol Bekasi Timur ya. Sekarang kita mengarah ke Bulak Kapal. Oh, itu ada LRT itu di atas. Kita jalan-jalan aja di Bekasi hari ini ya. Kota Bekasi. Yes. Di Bekasi ini emang cuacanya tuh panas. Panas-panas gimana gitu. Tapi Bekasi ini kalau siang tuh dia nggak macet. Karena orang Bekasi kan siang kan kerja ya, ke Jakarta yang banyak ya. Banyak yang kerja di Jakarta ya. Tapi kalau sore hari libur gitu dia macet. Itulah Bekasi. Ini Kalimalang ini guys, yang sebelah kiri ini Kalimalang. Nah, sekarang kita coba ke kiri arah Margahayu. Yang belum subscribe jangan lupa ya di subscribe, jangan lupa di like dan di share. Jadi kita start dari pintu tol Bekasi Timur tadi ya, luar tol lah, bukan di pintu tol, di jembatannya sih itu. Pokoknya ini pinggirnya ini apa? Ini yang sebelah kiri ini Kalimalang. Kalimalang. Gue juga nggak tahu betapa malangnya, berapa malangnya itu. Ya, pokoknya namanya Kalimalang. Ya bro, mati aja perjalanan kita hari ini ya. Bersama jagoan internet jalan-jalan. Coba ke arah Pekayon ya, Rawa Panjang ke kiri berarti ya, ke arah kalau lurus kan ini sampainya di Jayen ya, di Jayen. Coba kita ke arah Rawa Panjang. Rawa Panjang, Rawa Panjang berarti nanti kita melewati apa itu namanya, Bekasi Square.
Lurus saja lah. Jadi kita lurus saja, kita nggak jadi ke arah kayu. Suka-suka gue dong, dan gue yang nyetir. Ya. Suka hati gue. Panas ya. AC udah dua, cuma masih panas. Rasa AC sini yang gimana, awal panas itu terasa banget. Kita menyusuri. Oh, sekarang nggak boleh lurus bro, kita harus ke kiri tuh, Jakarta kiri. Oke. Biasanya kan lurus tuh, sekarang udah direkayasa lagi. Oh, lewat jalan M. Hasibuan. Ya. M. Hasibuan, Bekasi. Ngantuk, berat. Ini namanya mobil vlog ya, bukan motor vlog, mobil vlog. Untuk makan di Bekasi masih lumayan lah, harganya murah ya. Tadi barusan gue makan nasi Padang namanya Sinar Minang ya, dekat pondok ke timur sana. Itu ayam pakai perkedel cap sama nasi nambah, murah, 23.000 aja udah kenyang. Tergantung sih, tergantung tempatnya. Sekarang kita sampai mana ini? Oh, Giant, bentar lagi depan itu ada Giant Hypermall. Ini rumah sakit Juwita. Jalan M. Hasibuan, Bekasi. Biasanya kan siaran langsung, cuma itu kalau siaran langsung tuh gambarnya kurang bagus ya, kurang oke gambar. Jadi kita bikin video offline, nanti kita upload deh, itu aja. Jadi buat kalian yang belum pernah ke Bekasi, ya kota Bekasi itu begini. Dia kotanya nggak terlalu sepi, cuma rada-rada rame gitu. Rada-rada rame itu artinya ya kadang dia sepi, kadang rame. Matamu bicara semua yang ku punya. Google Street, Google Street View. Sekarang kita masuk jalan Mayor Mui. Hasibuan, emang M. Hasibuan. Ini bikin apa ini tengah jalan ini? LRT kah? Kalau transportasinya dari Jakarta ke Bekasi itu udah banyak sekarang. Grab.
Meski kau terus sakitiku, ceritamu oke, sekarang kita lanjut ke kiri. Nanti dia kan ini kiri. Biasanya kan boleh lurus tuh nyampe nya langsung MM ya, Metropolitan. Sekarang kita harus ke kiri. Nah, karena ada exit tol kan di situ. Nah, ini kita melewati ini apartemen apa ya? Ke arah Cawang Pondok Kelapa nih. Ambil atas dong berarti ya. Iya, kita naik ke atas, udah ada flyovernya. Nah, kalau dulu kan kita ngeliatin lampu merah tuh. Sekarang udah ada flyover di MM dari arah MM Siluan menuju Kalimalang Pondok Kelapa. Ini ngelewatin sampingnya MM, ini MM sebelah kiri ya, itu MM sebelah kiri Mall Metropolitan ya, kelihatan ya Hotel Horizon juga. Nah, jadi kita langsung sampai di MM begitu. Nah, sampai di Horizon Metropolitan Mall. Itulah sedikit sudut kota Bekasi ya. Kalau kita terus nanti nyampe di Grand Metropolitan Mall. Ya, Grand Metropolitan. Kalau ini kan Metropolitan doang nih. Ada Grand itu yang di depan situ, yang di jendela itu, yang kelihatan itu gedungnya itu Grand Metropolitan ya. Oke. Nah, sekarang kita coba kita lanjut ke arah Pondok Kelapa dan menuju arah Cipinang sampai nanti kita ke Mall Basura. Karena jalan macet kita off dulu, oke? Jangan lupa like dan share. Wassalam.